jempol-jempolnya banyak di sepak sama YouTube. Biar dibuatin sinyalnya. Sinyalnya satu strip doang. Mati lampu bos, bagus. Aja masuk YouTube. Barinya nggak disengat. Barinya nggak disengat. Aduh, rumah tuh nyampe pak. Kita disengat sampai mana? Tidak nyampe pak. Oh, ini apa sih? Aduh, tidak nyampe. Sudah darurat. Boleh dong. Tidak mungkin. Ayam muda.
di sana Pak Haji ya? Oke, guys. Tambahin biar sinyalnya bagus di support sama YouTube. Baik. Bapak sekenal yang pertama menuju grand final di turnamen nasional cup antara juara seleksi dan juga BGM Sidang Jaya akan segera dimulai di mana bola dihadapi oleh juara seleksi sementara BGM Rizik Indri rupanya masih menimbang baik dari bola sekian angkat bola Indri terima medium pun ada analis
Pak Indri, ada Rosa Kredi Sari keluar. Poin bertambah untuk PGE Sidang Jaya 2-0. Bela maju atau konse, masih acak-acak Bela angkat bola, terima Indri sebaliknya Rosa, safety ball Indri, kembali PGE lewat medium, angkat lagi sekarang. Jodoh muda cantik bos. 3-0. 3-0. Kembali Bela Sel. Angkat bola Bela. Terima Indri. Dan kembali di sini yang tidak sempurna dari Indri. Baik bertambah untuk PGM Sidang Jaya. 4-0. Oh, Wilda rupanya. Wilda coba lakukan sel, masih ancam-ancam Wilda. Kepada belakang, lakukan sel, terima Indri, ada Rosa dan Sebes! Kali mediumu, angkat tidak! Lebih yang berapa dari selihan tadi, pindah poin. 1-4 Rosa sel, masih ancam-ancam Rosa. Kepada belakang, masih kita tunggu, lakukan sel. Pindah untuk PGM Sidang Jaya 5-1. Ratri Wulandari lakukan serve, masih menimbang-nimbang bola Ratri, lakukan jam serve rupanya keras, ada Indri, Rosa angkat dan Ibu lebih langkah Hengiru kembali angkat dan smash, kali ini kembali PGM mengusahakan angkat bola dan poin bertambah. Ratri Wulandari lakukan serve, angkat bola jump serve ke atas. Oh, ada apa dengan serihan tadi? 7-1. Poin bertambah untuk PGM Sidang Jaya. Masih Ratri yang akan coba lakukan serve. Pemain asal Jakarta Pertamina atau pemain asal Ratri kali ini angkat bola jauh seberangin keren atas, terima saya nanti ada Rosa akan dengan Sari masanya di diskomunikasi kali ini rupanya ada Sintia dengan Sari pindah poin 27 awal pun 9 selesai. Poin pertama masih Sela, bingung terkena dari dua sesiun lakukan ser, angkat bola Sela terima ke dia mudah setahun, satu pertemuan delama, tiga teknikal timeout yang pertama di set yang pertama untuk kedua tim delapan, PGE, tiga juara sesiun ser masih menimbang-nimbang bola Bela lakukan ser, roti, sadar terima Indri dikejar Rosa. Oh, tidak bisa diantisipasi. Satu risik yang tidak sempurna dari Indri. Kenapa poin untuk PGM 9-3. Bela lakukan sel. Masih ancang-ancang Bela. Akan bola tol. Terima Indri sebagai kejar Rosa dan Sari smash. Lebihnya membantu. Tidak masuk rupanya. Poin pertama kembali untuk PGM 10-3. Time out kali ini diminta oleh Rosio dari Bora Spesial. Tertinggal cukup jauh 7 angkat set yang pertama 3 Bora Spesial 10 PGM Sidang Jaya. Poin kembali ke lapangan pertandingan. Poin pertama kali ini untuk PGM masih Bela. Oh, pergantian pemain rupanya Indri keluar. Digantikan pemain dengan nomor 10 yaitu Meida. Masih ancang-ancang Bela kepada bola diarahkan lakukan serve terima Maika ada Sari safety ball Rosa kembali PGM lewat Bela akan tidak smash satu quick back dari Cynthia.
3, berapa poin menjadi 11-3. 11-3 Bella serve. Masih ancam Bella. Overlock dari PGN. Terima Ana, ada Rosaret. Sari space. Oh, kali ini event yang tidak sempurna dari Indah. Pindah poin untuk juara section 4-11. Sari Hartanti, asal tim Jakarta Elektrik, kali cuma lakukan serve. Masih menimbang di panggung Sari, lakukan serve. Terima Medioku, akan kembali Medio. Cobanya ke sana, akan ke depan kali. Safety ball di Meda, lambat ada Medio. Kamen dan Sumpeng awas, Siti yang satu down play. Lambat di panggung Sari, Medio tadi, Sari dan Sumpeng. Kembali, bola-bola cepat dari PGE. Belum bisa diantisipasi untuk para pemain. Pindah poin 12-4. Cynthia lakukan slow. Masih ngacak-ngacak Cynthia. Akan pelan-pelan. Terima Sari seperti yang Rosaro. Seperti risiko yang kurang sempurna dari juara seleksi yang menambah poin untuk PGE 13-4. Cynthia slow. Masih ngacak-ngacak Cynthia lakukan slow. Gimana sedang info sepertinya Rosa, safety ball Sari, ada Wilda, kembali Sangit dan Medio, kembali PGE, akan di Semang! Cantik bos. 14, 4 poin pertama. Cynthia, lalu langsung. Masih ajar-ajar Cynthia, angkat bola. Halo, kembali risip dan risip yang tidak sempurna dari para pemain juara spesial. Menambah poin untuk PGE 15-4. Cynthia Sir. Masih ajar-ajar Cynthia. Menimbang-imbang bola floating. Terima Sari, coba dirangkan ke Nusa, Ipo, Tessy, kembali Sakit dan Semen! 16, 4, dan Tehnika, Taiwan yang kedua untuk kedua tim bola bulu di set yang pertama. Masih rupanya Cynthia, middle blocker dari PGE yang akan coba lalu bangsa. Masih ancam-ancam Cynthia lakukan sebuah kopi. Oh, lucky ball untuk PGE 17-4. Kembali Cynthia lakukan slow. Masih ancam-ancam Cynthia akan bola terlalu tinggi. Akan dibawa Rosa dan satu spike, satu bola quick dari Yuni. Pindah poin untuk juara seleksi 5-17. Info kali ini acak-acak info lakukan ser. Terima Rantri dan Sakit. Masih ada Wilda. Kembali Keda dorong saja Rantri akan Medio. Kembali satu seruan saja dari Medio. Bola berpindah untuk PGE 18-5. Medioku kali ini coba lakukan serve. Masih menimbang-nimbang bola Medioku. Lakukan serve. Terima Resip dan resip. Poin pertama untuk PGE 19-5. Kembali Medioku. Lakukan serve. Angkat bola. Terima kali ini Hana. Ada Rosa dan Ipo. Untuk PGE 25. Medio Kuso ancang-ancang Medio angkat bola. Terima Ipo Rosa dan Semes. Pas ada Rosa coba dikejar Yuni. Seperti Bohana kembali PGE dengan Sangen dan Semes. Oh, pas ada Tepesi dorong bola ke Medio Kuso. Sangen kembali luar seleksi. Pas ada Oh, mati
20. Kali ini rupanya Yuni yang akan coba lakukan seangkat bola. Yuni terima indah ada sangat sukar. Sayang sekali salah seorang pemain dari PGM di anulirasi poin pertama untuk juara spesial 7-20. Yuni yang akan coba lakukan masih ancang-ancang Yuni. Mana boleh diarahkan, masih kita tunggu angkat bola Yuni. Lakukan sebelum ini agak indah. Oh, dorong masih akan nanti kembali indah. Rosa akan indah, satu gol siap. Oh, berhasil, satu gol siap dari Sela. Lemah, namun tidak bisa diantisipasi dengan sepuluh oleh anak-anak dari PG. Menambah poin untuk juara seleksi. Yeah.
Pansel yang kita oleh Sang Eri. Mati Sang Eri harus pada Pansel. Angkat bola Sang Eri. Kali ini tidak bisa melewatinya. Pindah poin untuk luar seleksi. 1-2 1-2 Rosase angkat bola Rosa terima indah sebagainya Sang Eri. Rangis safety ball kembali dari luar seleksi yang satu objek. Masih ada indah Hinda Dono. 1-2 kepada bola dari Hinda. Pindah poin. Kita lagi catatan setiap. Nah ini 55 Sinta. Kalau Sinta ini barusan tahu nih. Tinggal satu. Wilda rupanya. Lalu Mansa Wilda. Dimainkan bawah pada Rosa dari Sari. Berhasil. Satu dorongan bola dari Sari Hantani. Pindah poin. 2-3 Semasa. Ancang-ancang Sela taruh kapsel kedua bola berpindah untuk PGRI Sindang Jaya 4-2 Ratri coba lakukan se open spine outside fighter dari PGRI Sindang Jaya kapsel masuk 1 mes untuk PGRI 5-2 poin pertama. Ratri Mulandari lakukan se akan melajam sekeras kembali disip yang tidak sempurna dari dua spesial menambah poin untuk PGD 6-2 Ratri se Sela gak ada kayaknya Sela jam se Lakrimo untuk PGD poin pertama 7-2 7-2 masih rupanya Ratri bukan dari angkat sepala bangsa masih ancang-ancang angkat bola jam sekeras masih datang satu selamat datang dari Bela untuk anak-anak buana 8-2 dari kategori yang pertama di set yang kedua untuk kedua tim bola bola. Sinyalnya mati lampu, berbes mati listrik. Jadi dia sinyalnya ngekor, di PLN satu strip aja. Susah banget sinyalnya. Ya, jadi umumnya suara sih ada suara komentar. Jadi ya kayak 8-2 set yang kedua. Bang strip penalti yang pertama. Turnamen bola voli Maeswara Cup yang merupakan piala ketua BPPSI Kabupaten Brebes Bapak Ustaz ST beliau juga kali ini menyaksikan langsung pertandingan semifinal yang pertama kembali PG Bagus dengan jalan sakit dan kembali poin pertama untuk PG 9-2 Tribulan dari kembali lakukan Jamsel masih Prima Sari angkat tinggi Indri masih ada Indah Sakinan sebelum menunjukkan Cakri Bos Ratri Wulandari
lawan so. Masih ada yang keras di perbandingan dengan jam sebelumnya. Keras, oh lemah. Terima info, ada lawan saya dengan Bolcet. Masih, oh kembali di pendidikan yang tidak sempurna. Menambah poin untuk PG 13-2. Ratri bulan kali, lakukan se. Angkat bola jam se. Terima Hana Rosa dan Sari. Satu speed yang tajam dari Sari. Pindah poin 3-13. Mohon perhatian kepada penonton, dilarang merokok di dalam gedung. Jadi mohon kerjasamanya kepada para penonton, dilarang merokok di dalam gedung untuk kenyamanan, untuk kenyamanan kita semua. Saya lagi mohon maaf. Terima kasih dari Yuli, dorong poin untuk satu gol cek dari Sela.
pindah poin untuk juara section 7-18. Ya. Ya. Ipo kali ini banyak semalam Bangsa. Masih menimang-nimang bola Ipo. Kemana boleh diarahkan, masih kita tunggu lawan Bangsa. Terima di sana ada Randy Gomero. Berhasil satu dorongan gol dari Sangir Tiara. Pindah poin 19-7. Kuat, nyala, nyala. Sangir Tiara, bola Bangsa. Agar bola terima kasih. Kembali kali ini media. Namun yang sudah menunggu dari Hilda dan juga Bela. Kembali poin pertama 27. Pergantian pemain kembali sarjana dimasukkan Kang Kaida. Kali ini sepasti akan dilakukan Sangir Tiara. Center dari BGM angkat bola terima Indri. Dorong secara sedang. Satu bocet dari Sela rupanya. Pindah poin 8-20. Rosa kali ini lakukan se masih akan bola Rosa. Terima Indah sakitan. Kembali satu penempatan bola dari Wilda. Pindah poin untuk BGM Sindang Jaya 21-8. Wilda lupanya lakukan se akan bola Wilda. Terima di sana Sari, Hartani, Septimo, Ibo, masih ada Medio, angkat tinggi bola. Kami ini satu Ibo, tahu kemasangan juara seleksi dan sebelis. Namun kembali, juara seleksi coba di Medanau, terlalu jauh, masih yang dilakukan oleh Cynthia. Pindah poin, 9-21. Apa itu? Sela se masih ancang-ancang Sela. Lakukan se terima di sana Medio kemudian sebalik masih bisa dilepasi akan dikurang saling tas in untuk juara seleksi 10. 21 poin pertama. Yuni se masih acak-acak Yuni. Lakukan se terima Indah Sangendang. Simia dengan gol ceknya. Kita poin untuk PGM 22-10. Ratri Bulandari lakukan se akan melar Ratri. Satu risik yang tidak sempurna menambah poin kembali untuk PGM 23-10. Masih Ratri Bulandari yang juga memperkuat timnas sikit dipiakan kali ini Ratri lakukan se tidak masuk. Bola berpindah untuk juara spesial 11-23. Sari lakukan se akan Sari terima Medio, ada Bela, Medio, Doro, masih antisipasi kembali dari Indri, Doro serangkan dengan Ibo, namun ada Medio kembali dari Indri, Medio, Doro sejak Rosa kembali Ibo, masih ada Sangir kembali Medio, 24, match point, 11. Bela menanyakan semangat Bangsa. Masih ancang-ancang Bela. Angkat bola terlalu tinggi. Terima ancang ada Hana Rosa kepada Ibo. Namun ada Ratri sangat angkat tinggi dan Medio. Dan berakhir juga langsung di final yang pertama dimana di set yang kedua dimenangkan oleh PGM dengan skor 25-11. Untuk itu PGM Sindang Jaya berhak lolos ke babak grand final di turnamen gol kelima Eswara Cup 2022. Kemudian untuk selanjutnya kami mohon untuk bisa mempersiapkan diri tim bola dari Putra Mas.
Mandiri dan juga Arlis Jogja. Sekali lagi untuk tim bola dari Arlis Jogja dan Putra Mandiri, kami mohon untuk bisa